jumpa lagi dengan video aku, Reren Anindita. Ini aku bakalan membuat rumah di Sakura School Simulator. Jadi banyak orang yang request ke aku. Yang pertama, Kak, buat rumah di Sakura School dong. Kak, bikin rumah di Sakura School pakai pohon-pohon, Kakak, gini-gini gitu. Oke, aku bakalan buat. So, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment ya. Dan share juga ke teman-teman kalian. Oke, aku mau cari kostumnya dulu. Ini aku udah pakai kostum ya. Ini bagus. Bajunya bagusnya warna apa ya? Langsung aja kita main. Wah, rambut aku ya. Ini yang paling jembar di mana ya, guys? Bagusnya, guys. Kita menaiki mobil aja ya, guys. Kita cari tempat yang jembar, yang luas maksudnya. Gak terbiasa bahasa Indonesia jadi kayak gini. Awas, ini lampu hijau ya, guys. Helah, ini orang. Ya. Ini bagusnya tempat yang luas di mana ya, guys? Apa aku belok aja? Ini luas juga kok. Tapi ini jalan tahu, ini jalan. Nah, sini luas banget deket parkir mobil. Lah, aku beli apa ini? Gila nih, aku malah beli bukannya. Ya deh, uang aku habis. Aku parkir di sini aja, guys. Oke, aku turun. Kalian mau buat rumah juga kan ya? Kalau kalian mau buat rumah, kalian pencet menu. Ini rumahnya kan nanti kan rumahnya gede, nanti nggak cukup. Pencet menu, cara edit, terus item, props, yang garden. Aku mau kasih Illumi carpet dulu, mana ini? Nah, kalau malam kan kayak apa ya? Enggak usah kasih. Item, building. Dah. Oh my god, gede banget tapi nggak bisa masuknya, guys. Kita kasih warna dulu aja nih. Tadi home house ini ya, house. Entar nih, ke sanaan enggak sih? Wah, sana masih jembar banget nih, guys. Warnanya kagak usah ya, nggak usah dikasih warna. Ini udah kayak gini udah bagus banget kok. Misalnya itu nggak bisa masuk. Ini caranya masuk itu aku lupa gimana. Tuh di sini aku mau kasih enggak, snowman udah kemarin ya. Yang mana ya bagusnya tuh, guys? Paper letter. Waduh, ini apa lagi? Ya elah, bagus banget, gila. Enggak. Lah, ini apa? No. Apa ya tuh namanya tuh? Bukan. Bukan. Wah, ini apa nih? Ini katanya disuruh action.
Itu apaan ya? Ini gak ada apa-apanya, gila. Kok suruh action tuh, maksudnya action apa ya? Ah, gak usah dipikirin lah. Cuma disuruh action. Action itu disuruh apa ya tuh? Ya action. Aku mau tambahin tori. Apa itu tori? Ya elah, ini apa nih? Ini tori. Tori kayak di itu, mana namanya? Aduh, bingung banget mau. Ini apa? Ini kecil banget. Ini kayaknya tab. Bukan. While bukan. Wall bukan. Ini tangga, guys, tangga. Yuk, naik. Mau kemana? Mau kemana? Naik tangga, mau kemana? Ihi. Nah, sini tangga. Abis itu sini rumah. Wah, cocok banget. Rumah tadi mana? Garden, building. Lalalalalalah, ini tangga gua kemana nih? Ini suruh action mulu. Nggak bisa berhenti. Kita naik tangga yuk. Yede, ah kok kayak gini? Yuk naik. Ini kagak bisa turun ke bawah ya? Minimal aku masuk sini nggak bisa. Jarang. Aku nanti bakalan tutorial cara memasuki rumah orang yang dikunci. Kalau bleeding. Gila nih rumah atau apa sih? Gede banget sumpah. Ini rumah kepenuhan. Itu apa? Wah, gila Edan, jatuh semuanya, sumpah gila banget nih, gila sampai sana, astaga, aduh ini orang-orangnya pada macet enggak nih, alhamdulillah udah hilang, lagi kenapa sih juga kayak gitu bareng? Tuh sampai mobilnya, ini bagus loh guys. Lo mobil nggak usah itu ya, nggak usah lewat napa. Sini tuh panggung gua tau, lo nggak usah lewat. Ini panggung aku ya guys. Wow, amazing. Lu mau ngajak berantem gua? Gila banget nih mobil ya. So, kayak aku bakalan ganti rumah yang lain aja ya guys. Boleh kan guys? Aku mau ganti rumah yang lain. Nanti aku juga bakal tutorial cara memasuki rumah yang sudah terkunci seperti ini. Sampai sini saja video Anin Didin. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semuanya. Saya suka banget bermain game ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.